Uang pisau adalah nama uang komoditas besar, cor, perunggu, berbentuk pisau yang diproduksi oleh berbagai pemerintahan dan kerajaan di tempat yang sekarang disebut Tiongkok, sekitar 2.500 tahun yang lalu. Uang pisau beredar di Tiongkok antara tahun 600 dan 200 sebelum Masehi pada masa Dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah sebuah dinasti kerajaan Tiongkok 1046 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi yang mengikuti Dinasti Shang. Setelah bertahan selama 789 tahun, Dinasti Zhou merupakan rezim dinasti terpanjang dalam sejarah Tiongkok. Selama Dinasti Zhou, kekuasaan terpusat menurun sepanjang periode musim semi dan musim gugur hingga periode negara-negara berperang dalam dua abad terakhir dinasti tersebut. Pada periode terakhir, Istana Zhou hanya mempunyai sedikit kendali atas negara-negara bagian yang berperang satu sama lain hingga negara Qin mengkonsolidasikan kekuasaan dan membentuk Dinasti Qin pada tahun 221 sebelum Masehi. Ada beberapa cerita yang mencoba menjelaskan bagaimana uang pisau diperkenalkan, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah salah satu atau semuanya benar. Dalam salah satu cerita, seorang pangeran yang kehabisan uang untuk membayar pasukannya mengizinkan mereka menggunakan pisau sebagai bentuk mata uang untuk barter dengan penduduk desa, dan media tersebut menjadi sangat populer sehingga menjadi diterima secara umum. Dalam cerita lain, pangeran yang sama mulai menerima pisau sebagai pembayaran denda kecil sebagai pengganti uang cincin resmi saat ini. Pisau Qi dapat dikategorikan berdasarkan jumlah karakter Cina yang terdapat di sisi depan pisau. Uang pisau Qi berevolusi dari peralatan perunggu Tiongkok kuno dengan cincin di ujungnya. Pisau kuno ini dikenal sebagai Sue. Kategorisasi ini selanjutnya membagi pisau-pisau tersebut menjadi pisau 3 karakter, pisau 4 karakter, pisau 5 karakter, dan pisau 6 karakter. Dipercaya bahwa dari semua kategori ini, pisau 4 karakter adalah yang tertua dan diperkenalkan pada awal periode musim semi dan musim gugur. Pisau 5 karakter mulai diproduksi pada akhir periode musim semi dan musim gugur. Pisau 3 karakter ditemukan mulai beredar pada awal hingga pertengahan periode negara-negara berperang. Meskipun bentuk uang pisau paling awal beredar di negara bagian Qi, uang pisau kemudian menyebar ke negara bagian Yan dan Zhao. Semua jenis uang pisau Qi dianggap langka di era modern. Pisau 6 karakter dari negara Qi dikeluarkan sebagai sejenis koin peringatan. Pisau 6 karakter cenderung cukup besar dan tebal, biasanya dibuat dengan halus dan terbuat dari perunggu berkualitas, dan tulisannya cenderung menampilkan kaligrafi Tiongkok yang sangat indah. Pisau 6 karakter biasanya memiliki panjang antara 18,2 dan 18,5 cm, lebar antara 2,8 dan 2,9 cm, dan beratnya cenderung 45,5 dan 50,9 gram. Salah satu edisi peringatan awal dari 6 pisau karakter adalah untuk memperingati ketika Adipati Tai dari Tian Qi secara resmi diakui sebagai penguasa negara Qi pada tahun 386 sebelum Masehi. Ini adalah koin peringatan pertama yang diketahui dalam sejarah Tiongkok dan prasastinya ditulis dalam aksara Tiongkok kuno yang saat ini menjadi sulit untuk diuraikan. Prasasti tersebut diyakini sebagai Qi Zhao Bang Chang Fa Huo, yang diterjemahkan sebagai Qi, bentuklah uang negara yang panjang dan sah. Namun selain bacaan tersebut terdapat tafsir alternatif terhadap prasasti pisau 6 karakter ini. Bacaan alternatif ini mungkin merujuk pada peristiwa di mana Adipati Tai dari Tian Qi mengalahkan militer Yan di Jimo pada tahun 284 sebelum Masehi, yang memungkinkan kembalinya Raja Xiang dari Qi dari negara bagian Ju kembali ke Linzi, ibu kota Qi, di tahun 279 sebelum Masehi. Sementara sisi depan 6 pisau karakter menampilkan 6 karakter Cina, sisi sebaliknya biasanya hanya berisi 1 karakter. Dipercaya bahwa karakter ini mungkin mengacu pada denominasi pisau atau berfungsi sebagai sejenis tanda min, alternatifnya karena pisau ini dicetak dalam cetakan batu,
Diyakini bahwa karakter lain di sisi sebaliknya dapat menunjukkan di cetakan mana pisau itu dibuat. Karakter 10 umumnya diyakini sebagai sebuah denominasi, sedangkan karakter Si, Gong, dan Ri diyakini mewakili nama-nama percetakan uang yang baru didirikan di kota Linzi, tempat semua 6 pisau karakter dibuat. Karakter Cina paling langka yang ditemukan di sisi belakang pisau 6 karakter adalah Hua dan Sang. Pisau 6 karakter yang dikeluarkan oleh negara Qi adalah bentuk uang Tiongkok pertama untuk memperingati berdirinya keluarga atau dinasti penguasa baru, karena kadang-kadang dibuat untuk memperingati peristiwa khusus dan karena statusnya sebagai benda moneter, koin ini dianggap sebagai salah satu koin peringatan paling awal di Tiongkok. Karena pisau 6 karakter adalah yang paling langka dari semua jenis pisau Qi dan juga salah satu koin Tiongkok kuno yang paling langka, pisau ini cenderung dijual dengan harga yang sangat tinggi di lelang. Pada bulan Mei tahun 2014, pisau 6 karakter dijual pada lelang yang dilakukan oleh Si Ling Yin Seok Tion Co. di kota Hangzhou dengan harga setara dengan 140.239 dolar atau 862.500 yuan. Wang Mang adalah keponakan dari janda permaisuri Wang. Pada tahun 9 Masehi, ia merebut takhta dan mendirikan dinasti Xin. Ia memperkenalkan sejumlah reformasi mata uang yang menemui berbagai tingkat keberhasilan. Banyak mata uang baru yang diperkenalkan di bawah pemerintahan Wang Mang memiliki denominasi yang tidak mencerminkan nilai intrinsik mata uang tersebut. Sebagai contoh, sebuah uang mungkin memiliki nilai nominal 1000 koin tunai Wuzhu hanya memiliki nilai intrinsik 3 atau 4 koin tunai Wuzhu. Dalam upayanya memulihkan institusi kuno dinasti Zhou, Wang Mang telah mengeluarkan berbagai jenis uang dalam berbagai bentuk. Karena nilai nominal uang yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Wang Mang sangat tinggi dan tidak realistis, banyak orang Tiongkok yang beralih mencetak koin mereka sendiri sebagai tanggapannya, untuk meminimalkan kerugian mereka. Namun sebagai tindakan balasan, Wang Mang mengeluarkan dekrit yang menetapkan hukuman yang sangat ketat bagi mereka yang tertangkap basah sedang melemparkan koin pada masa pemerintahannya. Reformasi pertama, pada tahun 7 Masehi, mempertahankan seri koin tunai Wuzhu, tetapi memperkenalkan kembali dua versi uang pisau. Berbeda dengan pisau Yi Dao Ping Wukian, tulisan pada pisau Qi Dao Hu Bao tidak bertatahkan emas. Nilai nominal pisau Qi Dao Hu Bao adalah 500 koin tunai Wuzhu. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.